Assalamualaikum dan selamat berjumpa kembali di channel Red Amirul. Jadi seperti biasa, sebelum aku mulakan projek video yang suri yang sekarang ni, jangan lupa kalau kau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel supaya aku lebih bersemangat untuk membuat video-video yang menarik dan video-video yang akan datang. Macam tu, okey. Jadi kita akan seterusnya kita akan buka dua plastik ni dan kita akan buka plastik ni, kita akan tengok apa yang berada dalam dua plastik ni. Okey. Okey, jadi kita dah buka barang yang dalam plastik kecil tadi tu adalah benda lah ni yang kau orang boleh nampak sendiri. Besi ni dan dia bagi kita dua tip lah, dua tip. Dan seterusnya dia ada bagi kita yang ini, apa nama ni, kau tengok sini, saga. Tu dia, nampak tak ni? Saga. Dia ada bagi kita apa orang cakap ni, untuk yang letak dekat cermin tu, yang ni aku order lah. Bukan dia bagi, maksudnya aku order lah, macam tu. Dan dia ada bagi benda ni sekali. Jadi benda ni aku rasa mungkin tampal dekat atas cermin macam ni kot. Macam tu lah. Jadi kita akan terus buat video ni ya. Nanti kan. Okey, untuk pengetahuan aku sebenarnya ring getah dia tu aku tersalah tampal. Bila dah tersalah tampal, dah tak boleh nak cabut balik. Jadi aku terpaksa buat macam ni sendiri. Aku terpaksa di DIY sendiri untuk ditampalkan pada lubang tu. Walaupun hakikat dia yang kat sini tak ada push button, tak ada tempat tekan tu pun, sekadar ada tempat lubang ni saja. Jadilah untuk orang kata sebagai sedap-sedap mata memandang, sedap-sedap mata memandang, macam tu. Jadi kita akan tampal benda ni pada dekat situ yang kau nampak tu. Okey. Okey, jadi sekarang ni aku nak tampal benda ni. Dah buka dah tape dia. Aku nampak ni, kita akan tampal dekat sini. Jadi kita akan tampal lah. Kita slow, kita tampal dulu mengikut dia punya kesesuaian dia. Yang ni nasib lah lekat tak lekat ke, itu nombor 2 lah. Kalau lekat, alhamdulillah. Aku cuba dulu ya. Okey, setelah di DIY ke benda lah ni, maka terhasil lah benda lah apa, tempat push button ni acah-acah macam lambuk, 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 lambuk. Okey, tekan. Alright. Tutup balik. Walaupun hakikat dia tak ada pun tempat nak tekan tu. Jadi orang cakap asal sedap mata memandang. Macam tu. Jadi seperti kau lihat sini, kita tengok dia jarak dekat. Open. Tutup balik. Tu dia. Kalawa tu. Jadi kita akan pergi ke aksesori yang seterusnya. Okey. Okey, jadi ini barang aksesori yang kedua yang aku dah pasang. Cuma aku tak berapa pasti betul ke function ni. Aku letakkan dekat bawah tu. Yang kau nampak tu lah tu. Nampak tak? Ya, aku tak pasti sama ada aku cara aku ni betul, cara aku ni betul ataupun tidak, aku tak berapa pastilah. Tapi kalau ikutkan cantik dan sedap mata pandang. Dan seterusnya kita pergi yang kedua. Di sebelah sini pula, seperti yang korang lihat, aku dah buat semua ni. Jadi orang cakap sama juga, ada benda kecil kat bawah ni yang korang nampak tu. Jadi bagi aku sedap mata memandang lah. Jadi kalau ni daripada dalam, ini daripada dalam. Okey. Jadi yang korang lihat kat sini, ini adalah yang cermin yang nombor 3. Memang ngam-ngam fit betul bila beli dekat seller ni. Sebab aku tengok kebanyakan komen, kebanyakan komen subuhnya positif-positif. Dan masa aku beli barang ni tinggal 3 lagi, tinggal 3 lagi. Tapi aku tak tahulah sama ada seller akan buat restock kembali ataupun tidak. Jadi memang fit, memang fit, memang ngam kancing habis lah. Memang cantik lah daripada kau tengok sini. Memang cantik. Maknanya nanti mungkin sejuk beku lah aku punya kereta ni bila waktu tengah hari nanti. Okey, ni daripada segi luaran lah.
dari segi luaran apabila kau orang dah pasang apa sunshade tu lah. Jadi aku tak pasti lah sebab dalam video ni tak berapa nampak sangat, tapi kau ada nampak lah ada beza dekat sini. Yang ni tak ada sunshade dan yang ni ada sunshade. Jadi kalau kau tengok lebih dekat, kau boleh nampak lah di bahagian dalam tu. Okay, yang ni adalah perbezaan dia lah. Yang ni dia tak full, separuh saja. Di bahagian belakang ni full lah. Di bahagian belakang ni full, memang habis full. Nampak belakang ni memang gelap habis lah bila dah pasang sunshade. Di bahagian dalam ni, di bahagian sebelah kiri, dan ni adalah di bahagian sebelah kanan aku eh. Di sebelah kanan aku yang kau boleh nampak sini. Okay, jadinya macam ni lah keadaan apabila kau telah pasang sunshade ni. Cuma aku tak pasti sama ada magnet ni bertahan lama ataupun tidak, dan aku tak berapa pasti function yang dibagi klip tu. Mungkin kalau magnet tu dah habis, klip tu kena letak dekat situ. Mungkin macam tu lah aku beranggapan. Jadi ini adalah video yang ke, video aksesori yang ketiga, dicampurkan dengan yang kau nampak ni. Nampak tak yang macam, oh yeah, cacah. Ah, itu dia. Jadi kita boleh tutup sini lah. Okay, jadi inilah dua aksesori yang aku tunjukkan pada hari. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, dan kalau korang rasa video ni orang cakap memberi inspirasi, jangan lupa like, komen dan subscribe, serta bantu-bantu aku dalam menaikkan video channel aku ni lagi. Dan semoga kita berjumpa lagi. Ni pun dah nak maghrib lah, kejap lagi azan. Jadi kita jumpa lagi, dan Assalamualaikum.